Kita mendapatkannya. Kamera. Kita mendapatkan burungnya. Nah. Oke, nih. Ini bekasnya dimakan ya. Coba lihat dari sana. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami STD Base. Teman-teman, kami kedatangan tamu juga teman-teman. Akan melihat perangkap kami STD Base. Karena dia juga seorang yang sering menonton video kami. Dia juga akan lihat bagaimana cara kami STD Base memasang perangkap teman-teman. Nah sekarang kami menggunakan perangkap ini teman-teman. Ini perangkap ini. Biasanya kami dua ya teman-teman. Sekarang kita berikan satu aja karena kita targetnya mencari burung ketilang ataupun burung terucukan. Oke, ikuti kami. Nah, okelah teman-teman. Pemasangan kita akan di sekitar sini teman-teman. Nah, karena burung biasanya, karena ini kebun ya teman, kebun-kebun lada, biasanya burung ketilang sering sekali berteduh di sini atau mencari sarang ataupun mencari makan di sekitar sini teman-teman. Jadi kita akan pasang di sini. Ini. Kita dekatkan seperti ini teman-teman. Gimana? Kamera mantap? Silau enggak? Jadi agar dia turun ke sini. Ayo, terus ya. Terus. Lagi. Ah, udah. Cukup. Nah, seperti ini teman-teman. Ini cukup mantap teman-teman posisinya ya. Nah nanti ini akan kita kasih ya teman-teman. Nah ini kita menggunakan umpan pisang teman-teman ya. Kita menggunakan umpan pisang. Nah seperti ini. Nanti di sini. Nah coba pegang dulu. Nah kita akan di sini. Kita ikat dulu. Agar dia hinggap di sini teman-teman atau di sini ya teman-teman. Jadi kita berikan di sini seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini gunanya biar dia hinggap di sini. Kita bersihkan juga. Sudah. Ada seekor anjing. Oke lah teman-teman ya, seperti ini teman-teman cara kami memasang. Nah ini cara pemasangannya teman-teman, karena alatnya sudah dibuat. Ini kayunya di sini, peralatannya kita ukur karena ada dua, mana yang panjang. Oh ini. Nah, caranya seperti ini teman-teman pemasangannya. Kita tarik seperti ini. Oh nggak apa-apa, nanti dia patah. Gak lepas. Nah seperti ini teman-teman, kita masukkan seperti ini. Nah up. Jatuh. Sip. Kebalik yang atas nih. Nah oke, seperti ini. Karena ini siang hari teman-teman, ada sedikit angin. Karena kita pasangnya siang, jadi kalau sore nanti udah dapat teman-teman, seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Ini kita masukkan. Nah, kita masukkan seperti ini, teman-teman. Jadi kalau terkena angin, teman-teman, kalau terkena angin,
dia tidak lepas teman-teman. Nah seperti ini, ada pencepitnya ya. Kita setel di sini teman-teman, biar burung cepat sekali hinggap di kena. Nah. Oke lah teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Nah ini subscriber kita juga akan melihat ya. Nah ini teman-teman, apabila teman-teman ada burung ketilang atau perbak atau burung apa yang suka makan pisang, dia akan terbang teman-teman. Dia akan hinggap di sini atau di sini ya. Nah dia kalau goyang tidak jatuh ya teman-teman, atau di sini dia makan. Nah harapan kita dia hinggap di sini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kalau dia hinggap di sini seperti ini, nah teman-teman, dia akan terkena kakinya teman-teman. Oke seperti itu teman-teman. Oke kita pasang lagi. Nah ini tidak turun ya, jadi cukup mudah pemasangannya teman-teman, tinggal pasang seperti ini. Nah seperti ini. Nah ada suara burung ketilang tuh suaranya. Dari kejauhan ada suaranya udah. Nih kita cepit seperti ini. Jadi waktu dia kena angin teman-teman, meskipun ada angin besar, dia tidak lepas teman-teman ini kolonya ya. Jadi kita setel di sini. Jadi begitu burung hinggap, dia langsung cepat ya teman-teman. Nah seperti itulah teman-teman. Oke teman-teman, untuk beberapa jam nanti kita akan melihat perangkap ini teman-teman ya. Kita akan meninggalkan ya teman-teman. Untuk beberapa jam nanti kita akan melihat apakah perangkap ini berhasil mendapatkan burung. Oke, jangan lupa. Terima kasih. Oke lah teman-teman, kembali lagi ya, kita akan melihat perangkap burung yang sudah 1 jam lebih kita tinggal teman-teman, apakah mendapatkannya. Oke ikuti kami. Oke teman-teman, kita mendapatkannya. Kamera, kita mendapatkan burungnya. Oke ini bekasnya dimakan ya. Coba lihat dari sana. Ini teman-teman, ini bekasnya dimakan ini. Kita lihat dekat ini kamera. Ini bekasnya dimakan ini bekasnya ya teman-teman. Dia hinggap di sini mungkin ya teman-teman. Tapi kemungkinan ada yang hinggap di sini teman-teman. Jadi kita mendapatkan nih burung ketilangnya. Cukup bagus. Ya. Nah. Cukup bagus sekali teman-teman. Nah, inilah teman-teman. Karena sudah 1 jam lebih kita tinggal teman-teman. Dia terkena kakinya seperti inilah teman-teman. Nah oke mantap. Kita mendapatkan burung ketilangnya teman-teman. Ini mantap, suaranya juga bagus. Nah gimana, kita lepas apa kamu mau bawa? Lepas aja lah. Rilis, lepas rilis. Ya oke teman-teman, subscriber kita bilangnya dirilis seperti biasa. Nah itu ada suara burung teteh, jadi kita rilis sekitar ini nih. Gimana, cuacanya bagus nggak kamera? Bagus. Gimana, coba kamu yang rilis, nggak apa-apa. Oke seperti biasa, coba dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah. Oke lah teman-teman, seperti itulah teman-teman cara kami SDB memasang perangkap burung malah mendapatkan burung ketilang. Jadi kita pasang perangkap burung ketilang mendapatkan umpan pisang ini teman-teman. Seperti inilah teman-teman ya, perangkapnya cukup berhasil dan pisangnya juga habis dimakan. Ini bekasnya karena mungkin banyak burung di sini ya teman-teman. Oke jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.